Ya Habibi ya Muhammad. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca sholawat tapi enggak pakai kerudung, Ustaz? Boleh apa enggak katanya, Ustaz? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat istimewa dan sangat mudah. Tidak diharuskan salawat itu punya wudu, bahkan orang haid bisa bersalawat. Tidak diharuskan salawat itu menghadap kiblat. Kita jalan pun disunnahkan baca salawat. Tidak diharuskan salawat itu menutup aurat dengan sempurna. Keadaan apapun kita boleh bersalawat. Kalau ditanyakan boleh dan tidak. Tapi kalau ditanyakan mana lebih afdal, tentunya dengan kerudung, punya wudu, itu jauh lebih afdal daripada tanpa kerudung dan tidak punya wudu. Kalau boleh, boleh. Bagaimana dengan agungnya sholawat, mudahnya sholawat, istimewanya sholawat, hingga amalan yang paling indah dan yang paling barokah, yang paling bermanfaat di akhir zaman ini, tidak ada seperti salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.